kita lanjut ya untuk soal part ketiga. Untuk in soal part ketiga ini sama dengan LKS kalian, latihan LKS kalian pada UK2 pada materi transformasi geometri. Untuk pembahasan nomor 3 ini, perhatikan gambar berikut ya. Ada titik A, B, C, D. Di sini diminta untuk mencari dari persamaan kelima ini, dicari nilai yang sama dengan titik C dan D. Kalau seperti ini, kalian cek saja pada pilihannya. Kalau hasilnya sama, misalkan ya, untuk yang A ini 2x plus Y, coba kita cek untuk D dan C nya 2 kali 6 plus Y nya 2 ditambah 2, berapa ini? 12 tambah 14. Untuk yang C, sekarang yang D nya 6 ditambah 8, berapa hasilnya? 14. Lantas yang D, kita cek X plus Y 8, yang C, yang D, D 3,8, berarti 3 ditambah 8, 11. Ternyata yang persamaan B ini salah, yang betul yang A. Maka A jawabannya. Selanjutnya untuk part keempat, yaitu soal perintah ini menanyakan banyak matematikanya. Kalian cukup lihat di optionnya saja ya. Nah, ini ada variabel x dan y, maka di sini ada dua objek yang akan kita bicarakan, yaitu masing-masing bika itu misalkan x, dan untuk yang satunya adalah kue putri salju yaitu y. Nah, di sini kita cek saja di sini. Ini soalnya sama dengan LKS kalian di UK2. Nah, kita cek. Ia memiliki persediaan terigu 5 kilo dan sebagainya. Untuk membuat kue bika ini, untuk membuat kue bika berarti untuk X-nya memerlukan 3 kg terigu, 1 kg gula dan setengah margarin. Jadi yang kita butuhkan adalah terigu dan gula maupun margarinnya. Kita buatkan tabel karena yang kita bicarakan adalah bika dan putri salju, maka kita cek di sini. Kita buatkan tabel. Di sini kita tulis bika x ya. Saja di sini putri salju y. Saja di sini jumlah atau persediaan. Terus di sini kita tulis bahan-bahannya tadi, terigu, gula, margarin. Kita lihat terigu di sini, bikanya membutuhkan berapa nih? Terigu. Bika membutuhkan 3 kg terigu. Berarti khusus bika 3. Terus kita lihat lagi terigunya pada putri salju 2, di sini terus 2. Terus yang satunya 1 kg gula, berarti ini 1. Yang kue putri salju-nya 2. 1 gula untuk putri salju berapa ya? Gula untuk putri salju ternyata ya 2. 2. 1 2. Terus yang satunya margarin 0,5, satunya juga 0,5.
persediaannya di sini 3 cocok ya, 5 terigu dan 3 untuk gula dan 1 kilo untuk maka model matematika yang cocok adalah ini, tinggal digabungin saja, berarti 3x plus 2y, karena kita bicara soal cerita pada kehidupan sehari-hari, berarti itu otomatis lebih dari sama dengan nyata ya, karena nyata kurang dari sama dengan. Lanjut untuk yang satunya adalah x plus 2y kurang dari sama dengan 3, dan yang satunya 0,5x plus 0,5y kurang dari sama dengan 1 ini. Dan untuk syaratnya x, y lebih dari sama dengan 0. Disesuaikan yang sama yang mana ini? X plus 2y, oke. Okay. 3x plus 2y, oke. Okay. X plus y kurang dari sama dengan 2. X plus y kurang dari sama dengan 2. Ada nggak tadi x plus y? Oh ya, ini yang 0,5 dan 0,5 dijadikan pecahan biasa, nggak pecahan, maksudnya nggak pecahan, nggak desimal, tetapi dibuat bulat, yaitu 1,1, berarti dikalikan setengah, ini betul, berarti jawabannya adalah A. Nah, seperti itu ya, pahami dulu langkah-langkahnya, tonton, baru kalian download.